Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Seluruh orang sahabat Nabi Muhammad santa di muka bumi.
Saatnya adalah mengutus kanjeng Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Bisa finish. Baik kaum muslimin, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini tidak lama. Nah, di penghujung fase keempat terjadi empat tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh buhon yang sangat tebal, menyebabkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tanda besar kiamat yang kedua, paling lama 3 tahun setelah buhon, Dajjal pun Allah bebaskan. Dan Dajjal menguasai seluruh kota-kota di muka bumi, kecuali Mekah dan Madinah yang tidak saya masukinya. Termasuk Bandar Lampung, Dajjal pasti akan sampai di sini. Kemudian, ini tanda besar kiamat yang pertama, ini yang kedua. Tanda besar kiamat yang ketiga, jaraknya setelah Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah munculkan tanda besar kiamat yang ketiga, diturunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit, hanya Isa yang mampu menghabisi Dajjal laknatullah alaih. Kemudian setelah Isa menyelesaikan misi terbesarnya, terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, sekaligus menjadi penutup bagi tanda bagi fase keempat, yaitu bebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kaum muslimin, Imam Mahdi itu di mana? Imam Mahdi itu adalah, kalau dari riwayat yang terkuat saya temukan, kemunculannya langsung ke dalam seluruhan habisnya Al-Mahdi. Tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat Al-Mahdi. Sini kemunculan Al-Mahdi. Duhon penyebabnya menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam sanad yang jaya dari Ibn Jarir, di mana Ibnu Abi Mulaikah muridnya berkata, "Sang guru kami berkata, semalaman saya tidak bisa tidur." Kami bertanya kepada dia, "Kenapa wahai guru?" Karena kata Ibn Abbas, sahabat-sahabat tadi berkata, meteor melesat ujung darat bumi, berarti besok duhon dimulai. Duhon itu 40 hari 40 malam, bumi ini gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan kapan siang kapan malam. Hari pertama yang kedua adalah duhon itu panasnya menambil bumi. Dan seluruh orang kafir, orang Islam yang banyak maksiat, tipis iman yang tersisa, ini benar-benar azab yang sangat dahsyat untuk mereka. Tapi orang beriman yang imannya benar, imannya kuat, amal solehnya sebelum duhon ini terjadi, amal solehnya banyak, dia termasuk orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah dan iman dan amalnya. Dia hanya seperti kita serang flu dan demam sedikit. Sementara orang kafir, orang Islam yang banyak maksiat, orang Islam nabi kabar tersiksa 40 hari 40 malam. Jadi penyebabnya adalah hantaman meteor. Ini penyebabnya hantaman meteor. Tentang meteor Allah ceritakan di 5 surat. Surat Saba, surat Al-Tur, surat Al-Mulk, surat Al-Hadid, dan surat Al-Duhan. Dan Rasulullah mengatakan meteor nanti akan menghantam bumi di akhir zaman. Hujan meteor akan banyak menghantam bumi di akhir zaman, menyebabkan air-air laut banyak yang menutupi pintu-pintu kota-kota yang dibangun di tepi laut, menyebabkan gunung-gunung merapi semakin aktif, bumi semakin banyak goncangan gempanya, menyebabkan petaka bencana kelaparan dan lainnya. Kata Rasulullah, itu apabila umatku sudah melakukan 3 perkara ini di seluruh dunia. Apa 3 perkara ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, inna al-taharatil aynat, 2 wal ma'azir, 3 wa syuribatil khumur. Apabila umatku di mana-mana kalian saksikan sudah banyak perlunjuran penyanyi-penyanyi wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-ma'azir, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, disukai, dicintai oleh umatku di mana-mana. Bahkan setelah Arab Saudi saja yang sebelumnya melihat tabu musik, sekarang di zaman Muhammad bin Salman ini sudah dibuat sangat terbuka Arab Saudi, Pak. Sangat terbuka konser-konser musik raksasa diadakan di berbagai kota besar di Arab Saudi. Semuanya Muhammad bin Salman yang megang Arab Saudi sekarang ini, dijadikannya Arab Saudi ini negara yang liberal. Dan Hotel As-Safwa di depan Masjidil Haram pada Ustaz Dr. Nihan Lima, dia sekali dengan Green Zamzam. As-Safwa ini kan di bagian bawahnya itu, Pak, ada
penjualan kaset-kaset dan buku-buku Islam, kaset-kaset mana? Biasanya itu kaset purata di 24 jam. Kaset purata itu kaset purata itu. Kemarin ini, wallahi masya Allah, saya jalan dengan rombongan. Terdengar musik di warung itu, di tempat penjualan ini. Ada jemaah yang marah dengan bahasa Inggris yang tegur, apaan kami? Di depan kecil, alam kami musik keras di bawah suaranya. Apa katanya? Apa kamu ribu-ribu? Kata pemilik toko itu, apa kamu ribu-ribu? Negara kami sudah membolehkan, kerajaan kami sudah membolehkan, apa kamu ribu? Ya dia bukan kita. Ini menandakan apa kaum muslimin? Bahwa syarat yang menghantar bumi adalah ketika umatku sudah banyak kali saksikan bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Kedua, apabila musik dan alat musik sudah digantungi, disukai oleh umatku di mana-mana. Ketiga, wasyurbatul khumur, apabila minuman-minuman mabuk dan barang-barang mabuk kan sudah menyebabkan mereka oleh umatku di mana-mana. Pada masa itulah mereka menyaksikan banyak lagi bercara-bercara kesalahan yang tidak boleh. Sunnah mengurung nol pada dos dan banyak ancaman hujan meteor yang akan menimbulkan lupa pada masa-masa itu dan kedepanan. Yang tiga tadi sudah ada belum? Ya. Sudah ada belum? Ya. Maka masya Allah, demi Allah yang mampu bertahan hanyalah yang Allah syaratkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Orang yang beriman, yang amal soleh yang banyak, orang ini yang dijaga oleh Allah, orang ini yang dipelihara oleh Allah, macam di Palu, bencana di Palu, bencana sudah ada itu kan? Dalam kemah. Langsung disuruhkan tsunami, terjadi likuifaksi, bahkan ada bumi yang terbelah, semua yang di atasnya ditelan masuk, habis itu tutupkan. Lalu ada daerah yang kayak blender. Nah, aneh kan, rumah orang iman yang sore-sore kayak terjaga. Memang iman di akhir zaman mampu menjaga kita, amal soleh. Maka setelah mendengarkan kajian ini, semuanya setelah dengarkan pengajian ini, semua tanpa terkecuali wajib merubah kualitas dirinya dari orang soleh biasa menjadi orang soleh luar biasa. Setelah dengarkan kajian ini, kalau ini ibu asal semuanya sebelumnya soleha soleha biasa, tapi setelah dengarkan kajian ini menjadi wanita yang luar biasa soleha, ya, bukan biasa luar, ya, luar biasa soleha. Setelah dengarkan kajian ini jangan jadi lagi soleha. Sholat di rumah juga jadi soleha. Sholat di masjid berjamaah lima waktu. Waktu kita sudah dekat, muslimin. Waktu kita sudah dekat. Terima Allah yang kami muliakan. Masya Allah. Ini tentang fokus Al-Mahdi. Ada tiga tokoh legendaris akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Siapa mereka? Mereka yang pertama Al-Mahdi kedua. Lalu setelah itu Dajjal yang kedua. Dan yang ketiga adalah Isa alaihissalam. Ini tiga orang yang ketemu nanti. Al-Mahdi pada akhirnya harus berhadapan dengan Dajjal. Dan Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal. Dajjal memiliki seluruh kekuatan yang lengkap. Al-Mahdi sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi diizinkan oleh Allah menaklukkan seluruh permukaan bumi. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi nanti adalah Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah Madinah marah dan murka. Lalu mengumpulkan semua kekuatan sekutu-sekutunya sejazirah Arabia dari Bani Kalab. Kemudian mereka memimpin kekuatan terbesar untuk menyerang Al-Mahdi, membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang bersama Al-Mahdi. Lalu kata Rasulullah, Allah menangkan kalian. Yang paling pertama dikalahkan oleh Al-Mahdi setelah menangkan kita adalah jazirah Arabia. Dengan cepat jazirah Arabia kembali ke pangkuan Yesus. Lalu itu jazirah Arabia sekarang ini tidak Islam kan? Islam kaki hanya sekedar nama. Status mereka sekarang sebenarnya mereka sudah masuk dalam surat Al-Maidah ayat 51. Mereka sengaja memeluk, merangkul, memohon perlindungan, keselamatan, menjadikan orang kepercayaan dan sebagainya. Yahudi. Makanya dalam nanti muncul jazirah Arab yang dulu yang ditaklukkan. Setelah itu kalian akan memerangi Furs dan seluruh kroni-kroni yang sebelah timur. Furs ini siapa? Iran. Iran, pusat Syiah seluruh dunia ini adalah di Iran. Iran ini punya sejarah panjang terhadap umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Al-Mahdi dengan orang terbaik seluruh dunia akan bergerak menuju Iran dan Iran ditopang oleh Cina.
Iran ditopang oleh India, Iran ditopang oleh kekuatan Rusia dan lain-lain yang sepakat untuk ikut memerangi dan mati. Saat itu Rum akan melihat bahwa kalianlah sahabat yang bisa dijadikan untuk menaklukkan Timur. Rum nanti adalah Amerika dan Eropa. Maka mereka menguju orang-orang beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi. Yuk kita rame-rame perangi Blok Timur. Maka kata Rasulullah, kalian pun akan memerangi Blok Timur. Allah akan menangkan kalian. Ini peperangan yang kedua. Peperangan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, kalian nanti akan berperang melawan Romawi, yaitu Amerika dan Eropa. Setelah seluruh Blok Timur dikalahkan di Hutoh, yaitu di Suriah sekarang, orang salib akan naik ke atas bukit kecil lalu melambaikan bendera putih. Yah, ya salib! Yah, ya salib! Kemenangan besar ini adalah kemenangan saya, kata mereka. Marah orang beriman. Orang-orang yang sudah terlihat. Kalian sumpah dengan kami dulu, kalian boleh mengumumkan kemenangan adalah kemenangan kalian. Terjadi keributan, baku hantar mereka di situ. Maka terbatalkanlah perjanjian kerjasama antara umat Islam dengan Romawi. Maka setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pun berperang di Hutoh, disebut dalam kitab Injil dan kitab Taurat, perang ini disebut dengan perang Armageddon. Perang Armageddon dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Malhamatul Kubra. Perang ini hanya 4 hari, tapi 2/3 umat Islam habis dalam perang ini, dan kemenangan besar dimiliki oleh Imam Mahdi. Terakhir barulah Dajjal muncul. Dajjal mengelilingi dunia dengan cepat. 2/3 penduduk manusia di muka bumi, termasuk umat Nabi Muhammad, banyak yang sujud menyembah Dajjal. Terakhir Dajjal ketika dia datang masuk di Makkah dan Madinah, Dajjal pergi ke Suriah mengepung Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Nah disinilah pengepungan terjadi, mulainya asar kata Rasulullah. Besok subuhnya Allah turunkan tanda saat kiamat yang ketiga. Selepas sholat menjelang subuh berjamaah, Nabi Isa dihampiri oleh dua malaikat diturunkan dari langit. Al-Mahdi segera mundur dan mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Orang-orang beriman berbunga-bunga hatinya di dalam masjid itu bahwa sang penakut Dajjal telah Allah turunkan. Inilah tanda saat kiamat yang ketiga. Apa kata Nabi Muhammad, apa kata Nabi Isa kepada Imam Mahdi? Jangan. Yang menjadi imam sekarang adalah engkau. Tadi Muhammad untukmu, kamu yang memimpin. Saya menakuti engkau, saya menolong kau dan menguatkan engkau. Maka Mahdi pun kembali maju dan mengimami sholat. Setelah sholat, zikir sampai matahari terbit. Si Dajjal dan para tentaranya di luar sudah bertekad matahari terbit, mereka akan hancurkan gerbang masjid, lalu mereka akan batai Al-Mahdi dan orang beriman yang di dalamnya. Sadar, si Dajjal tidak nyadar kalau sang anjinya sudah Allah turunkan dari langit. Satu-satunya yang mampu menghabisi Dajjal adalah Nabi Muhammad Isa alaihissalam. Karena Rasulullah berkata kepada Umar, hai Umar, hal itu memang Dajjal, bukankah kamu orang yang bisa mengalahkan? Dajjal itu tidak terkalahkan. Yang mampu mengalahkannya adalah Nabi Isa. Dan Dajjal tidak nyadar kalau Nabi Isa sudah di dalam. Setelah selesai zikir, setelah selesai salat sunah syuruq, Nabi Isa pun berdiri dan bergerak menuju gerbang. Dajjal di luar yang penuh percaya diri mendekati gerbang, sama-sama mendekat mendekati gerbang. Aku ini nggak nyadar nih. Yang paling takutnya di alam semesta yang sudah muncul. Saat Dajjal akan menangkap itu dari dalam Nabi Isa sudah berubah. Mencuri Dajjal yang dia saksikan pada yang paling agungnya. Bersabda, saat Dajjal Isa melelehlah kulit Dajjal seperti garam yang dimasukkan ke dalam mayur. Lalu kata Rasul, seandainya Dajjal bertahan berdiri di depan Isa, dia akan jadi cantik dan bijak berkenan di lantai. Tapi Dajjal dengan menggunakan kekuatan yang ada, lari ke Blok Timur. Nabi Isa sudah tunggu di situ. Apa yang dia tahu mana? Lari ke Blok Timur. Nabi Isa sudah di sana. Kemana pun Dajjal pergi dari itu, dari itu tunggu Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa sudah dapat bocoran bahwa kematian Dajjal adalah di Palestina. Kematian Dajjal tepatnya di Babel, bukan di Google mana Babel. Ada gerbang, ya, ada kayak pos ronda itu Babel. Coba lagi lihat di Google, oh di sini Nabi Isa sudah duduk di situ. Muncul aja, Dajjal itu mengikuti cepat.
kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi kan Dajjal muncul di sana, Nabi Isa langsung tamat deh riwayat ente. Mati itu Dajjal. Gelimang darah Dajjal yang ada di sejarah kepada Nabi Isa dengan cepat dibawa Nabi Isa kembali ke hadapan Imam Mahdi dan orang beriman. Para pencara Dajjal juga menyaksikan gelimang darah itu ada di sejarah yang di sejarah yang kepada Nabi Isa dan orang beriman bersuka cita dengan Dajjal dengan kematian Dajjal. Sementara orang Yahudi yang mengejar Dajjal putus asa, mereka campak mereka lari berkencing-kencing untuk menyelamatkan diri. Tapi kata Rasulullah, Isa alaihissalam memerintahkan seluruh orang beriman terus memahami kejar, habisi mereka semua. Yang Yahudi keturunan kera dan babi disuruh kejar, habisi mereka semua. Saat itu kata Rasulullah, orang Yahudi sembunyi di dalam gorong, sembunyi di balik-balik pohon, sembunyi di balik-balik tembok, sembunyi di balik batu. Seluruh alam yang ada pada saat itu Allah izinkan bicara. Hei muslim, nih Yahudi sembunyi di balik saya. Si, angkat dia, bunuh. Batu ngomong, dinding ngomong, pohon ngomong, lorong-lorong semuanya ngomong. Yang tidak ngomong itu dia macam pohon warpah. Illa warpah fa'innaha syajar Yahudi. Kecuali pohon warpah, itulah pohonnya Yahudi. Bahwa Yahudi pasti akan sembunyi di tempat yang paling terakhir, yaitu perkebunan pohon korpor. Karena ada hadisnya, maka orang beriman dengan santai dan tenang membawa senjata-senjata mereka menuju ke kebun korpor. Benar banyak waktu-waktu Yahudi sembunyi di situ. 13 tahun yang silam, Rabi-Rabi Yahudi telah mewajibkan siapapun yang diperkenankan menteri Israel wajib menanam jutaan batang pohon korpor. Dan sekarang batang-batang pohon korpor itu Israel sudah sedikit 14 meter ini. Tumpah tentang pohon. Kita yakin pohon kemenangan di akhir zaman adalah pohon wabah dan perenangan. Insyaallah. Adiknya kenapa ya? Mereka baca hadis Nabi, mereka tahu, mereka beriman. Kok gak masuk Islam aja ini juga? Allah sudah menceritakan hakikatnya dalam Al-Quran bahwa mereka itu benar-benar beriman kepada Tuhan Muhammad, tetapi karena kesedihan mereka menjadikan mereka tidak mau melepaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah yang kami muliakan, setengah sesi baru selesai. Sekarang paling tiap masjid kita mohon siap-siap berlalu dan baik.